Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Wogan Kudinas Pendidikan Daerah ngaliwatan unit pelaksana teknis atau UPT ngalakonan pameran karya atikan anu perana di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mempirang karya atikan ti sajumlah yang sekolah di Sakuliah Jawa Barat ditemukan minangka tawaran serta pengajak ngarojong atikan turta kebudayaan ngawangun Jawa Barat juara lahir batin. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mangrupa susulur di Kemendikbud dina ngajalankeun mangpirang program atikan di daerah. Di Jawa Barat, UPT Kemendikbud nyangkeh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pikeun ngokolakeun pameran karya atikan anu dipitembean di buruan kantor Disdik Jawa Barat, Jalan Rajiman, Kota Bandung, Perbo isuk-isuk. Dineta kegiatan teh mangpirang karya atikan tisa beberapa sekolah di Sakuliah Jawa Barat dipamerkeun salaku tawaran sarta ajakan ngarojong dunia atikan turta ngawewegan kabudayaan ngawangun Jawa Barat juara lahir batin ngaliwatan inovasi turta kolaborasi. Ya khususnya di Jawa Barat itu berkolaborasi bersama-sama mensukseskan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Cita-cita Pak Gubernur untuk menjadikan Jawa Barat sebagai juara, kita ingin realisasikan itu menjadi juara di bidang pendidikan. Di nanas-nas naeta kegiatan teh marupa puncer mieling Hari Pendidikan Nasional 2018 anu dikokolakeun ku Kemendikbud di sajumlah wewengkon. Jaga dunia atikan di Indonesia utamana di Jawa Barat dipiharep bakal terus tumuwuh bari ngaubkeun sakumna elemen masyarakat turta sinergi jeung pamarentah pikeun ngarojong sumber daya manusia anu sayaga makalangan mapag revolusi industri 4.0. Riyadi Rifki, Yuwana Kurniawan, Bandung TV.